Liga Inggris TVRI. Woi, ada Liga Inggris TVRI. Ada Liga Inggris di TVRI. Ayo, ayo kita nonton. Ada Liga Inggris di TVRI. Asik, asik, cok. Puluhan pohon tumbang dan berbagai fasilitas porak-poranda diterjang hujan es, banjir, dan angin puting beliung. Hujan deras diiringi angin kencang terjang 3 desa di Jombang. Lima pelaku pengedar narkotika jenis double L berhasil dibekuk unit Reskrim Polsek Watu Limo dan Satreskoba Polres Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda berjumpa dengan Jawa Timur hari ini edisi Sabtu 14 Desember 2019 bersama saya Dinda Putri dan saya Wira Ananta. Selama 60 menit depan kami akan menyampaikan berbagai informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur, dan saudara, inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya. Saudara, Jawa Timur hari ini kita awali dari Surabaya, di mana anggota Reskrim Polsek Sawahan Surabaya meringkus dua sindikat pemalsu dokumen negara berupa SIM, KTP, dan ijazah sekolah dengan menyita barang bukti di antaranya komputer, stempel, dan kertas print.
Kedua pelaku sindikat pemalsuan dokumen yang diringkus Polsek Sawahan bernama Dwi Saputro, 43 tahun warga Kebalen Timur Surabaya, dan Berry Prima Dranata, 29 tahun. Modus kedua sindikat yang diringkus ini adalah berbagi peran saat menjalankan aksinya. Satu pelaku mencari pembeli dan menerima pesanan, sedangkan pelaku lainnya, yakni sebagai pemilik warnet yang digunakan untuk mencetak dokumen palsu. Terungkapnya sindikat ini setelah adanya informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang bisa membuat dokumen dengan cepat, yakni SIM maupun KTP palsu. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota polisi pun melakukan undercover dengan berpura-pura memesan. Setelah terbukti, polisi pun langsung melakukan penangkapan. Menurut informasi dan hasil pemeriksaan, jadi untuk modus yang sudah dilakukan ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Ya, dilakukan oleh BP, tersangka BP, dan dibantu oleh S. Jadi ini pertama kita melakukan undercover dari Polsek Sawahan untuk memesan, karena dapat informasi bahwa ada atau bisa orang mencetak dengan mudah untuk SIM dan KTP. Jadi kami melakukan undercover, kemudian kita dalami, kita temukan cetakan sebanyak ini untuk masalah SIM dan KTP. Dari hasil penyidikan, pelaku diketahui telah beroperasi memalsukan dokumen sekitar 3 minggu. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari penangkapan sindikat ini, diantaranya komputer, warnet, stempel, dan kertas, printer, serta sejumlah KTP dan SIM palsu. Polisi juga masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan sindikat lainnya. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. DPRD Sumenep sangat prihatin, salah satu BUMD di Kabupaten Sumenep diduga ikut terlibat menerima pasokan BBM ilegal yang diungkap Polda Jawa Timur. Buntut menyeruaknya dugaan penyelewengan BBM jenis solar yang diungkap Polda Jatim pada waktu lalu, membuat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumenep melakukan inspeksi mendadak ke lokasi penimbunan BBM jenis solar yang diduga ilegal di Desa Kebun Dadap, Kecamatan Saronggi, Sumenep. Rombongan DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 menemukan 3 tangki duduk kapasitas ukuran besar warna hitam dan satu lagi tangki duduk berwarna putih kombinasi biru. Namun tidak diketahui tangki tersebut apakah sedang berisi BBM atau tidak, serta tidak ada aktivitas di lokasi tersebut. DPRD Sumenep prihatin, salah satu BUMD di Kabupaten Sumenep yang merupakan mitra kerja dan sangat dipercaya selama ini, diduga juga ikut menerima pasokan pembelian BBM jenis solar ilegal. DPRD akan memberikan sanksi tegas bagi salah satu BUMD yang menjadi mitra Komisi 2 selama ini. Jika memang nanti benar terbukti melanggar aturan, pasti akan ada sanksi. Ya, yang pasti nanti komisi akan memanggil dari sumber lain. Jadi untuk minta penjelasan-penjelasan terkait dengan kasus yang sudah masuk ke ranah hukum, dalam hal ini kasus di Kota Bogor. Namun demikian ya komisi tetap prihatin dan juga merasa kurang nyaman ya dengan kasus ini, karena salah satu mitra kerja Komisi 2 itu adalah sumber lain. Kemarin memang kami undang itu ke komisi secara resmi, namun tidak ada yang datang. Sesuai dari penelusuran pihak kepolisian Polda Jatim, BBM yang dimaksud dibeli di PT Pelita Petroleum Indonesia atau PPI dan PT Jagat Energi dengan harga Rp5.700 per liter di luar PPN. Kemudian PT Pelita Petroleum Indonesia atau PPI menjualnya kembali ke 4 perusahaan. Salah satunya diduga perusahaan BUMD di Kabupaten Sumenep dengan harga Rp6.000 per liter non-PPN. Dari Sumenep Madura, Ahmad Syai melaporkan. Saudara, kita beralih ke Madiun. Puluhan pohon tumbang menimpa mobil, berbagai fasilitas umum juga porak-poranda akibat diterjang hujan es, banjir, dan angin puting beliung. Hujan deras bercampur butiran es juga disertai angin kencang menerjang kota Madiun. Beberapa saat suara berisik terdengar keras pada atap rumah warga disebabkan hujan yang turun bukan dalam bentuk air melainkan dalam bentuk butiran es sebesar biji jagung yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang, di antaranya di Jalan Kompol Sunaryo, Jalan Biliton, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Lombok, Jalan Sramet Riyadi, dan beberapa jalan di kota Madiun. Bahkan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenggolo, pohon tumbang menimpa rumah warga dan juga menimpa mobil dan sejumlah motor warga. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, tetapi dampaknya arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu. Bahkan telepon dan listrik juga padam
BPBD, PMI, dan komunitas yang peduli terhadap penanganan bencana melakukan pembersihan material pohon tumbang di beberapa titik agar arus lalu lintas kembali lancar. Ada beberapa pohon di antara ini jalan Kompol Sunarjo, di jalan Selamat Riyadi, di jalan Dr. Sutomo, di jalan Bali, terus di jalan Lombok ada, terus di Bulun, Lapan Bulun ada. Terus ini ada yang di Jalan Jenggolo, di Kelurahan Winongo, itu ngebrui apa rumah warga. Nah, sekarang teman-teman dari Perki mau BD sudah belum ke sana. Angin puting beliung ini juga merobohkan kanopi parkiran di stasiun besar sementara. Dari Kota Madiun, Joni Setiora Mawanto melaporkan. Hujan deras diiringi angin kencang menerjang tiga desa di Jombang Jumat sore, mengakibatkan rumah warga dan pohon porak-poranda. Petugas dari Kodim 0814 dan Koramil Ngoro Jombang ini bergegas membersihkan puing-puing, kayu-kayu penyangga atap dan sisa harta benda berupa elektronik milik Sigit Prasojo, warga Dusun Cermenan, Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro Jombang, yang ambruk usai diterjang puting beliung. Dua rumah yang bersebelahan ini bagian atap dan dindingnya porak-poranda tersapu angin kencang. Satu keluarga berjumlah 4 orang yang berada di rumah ini tertimpa reruntuhan. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Korban luka antara lain Sigit Prasojo, 35 tahun, menderita beberapa luka di kepala, tangan, punggung, dan harus dijahit. Kemudian istrinya bernama Wulandari mengalami luka memar. Selanjutnya keponakan Sigit bernama Aisyah, 8 tahun, menderita luka di hidung yang mengeluarkan darah serta goresan di tangan kiri. Luka nolongi ketiganya, anak-anak dan istri. Ketimpa tembok dari tembok samping. Luka 1, 2, 3, terus tangan ini bacet-bacet, punggung. Tidak ada orang. Anggota Koramil dikerahkan untuk membantu proses evakuasi rumah-rumah warga yang rusak dan pohon-pohon yang tumbang di pinggir jalan. Anggota Koramil 14 Ngoro, seluruhnya saya kerahkan untuk membantu masyarakat beserta anggota kepolisian yaitu Polsek Ngoro. Sampai saat kemudian, ini berapa rumah atau berapa desa yang terkena? Desa yang kena dampak angin puting beliung sementara 3 desa yaitu Sugiwaras, kemudian Sidowarek sama Jombok. Sejauh ini belum ada laporan resmi dari BPBD setempat berapa jumlah kerugian material dan jumlah rumah yang rusak akibat bencana puting beliung tersebut. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Kita beralih ke Magetan, saudara, di mana angin kencang di wilayah Magetan selain merusak rumah, warung, dan gor, juga merusak bangunan sekolah dasar. Akibatnya, puluhan siswa yang sedang mengikuti ujian akhir semester diungsikan ke ruang lain yang lebih aman. Puting beliung yang menghantam wilayah Magetan 3 hari berturut-turut menyebabkan kerusakan gedung sekolah dasar. Salah satunya, bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Sekolah ini ada 4 ruang yang kondisinya rusak parah, sehingga siswa yang sedang mengikuti ujian akhir semester terpaksa diungsikan. Siswa kelas 4 yang mengikuti ujian ini terpaksa diungsikan ke ruang perpustakaan karena ruang kelasnya rusak pada bagian atapnya. Selain itu juga bocor sehingga terjadi genangan air di dalam ruang kelas. Menurut Hernik Nurdaheni, Kepala Sekolah SDN 3 Balegondo Magetan, kerusakan 4 ruangan di SD negeri ini akibat terjangan puting beliung. 4 ruang. Ruang kelas apa ruang apa? Ruang kelas dan ruang kelasnya 3, 1 ruang UKS. Itu karena apa itu, Bu? Karena puting beliung yang kemarin, terjadi kemarin. Ini sempat mengganggu belajar siswa enggak? Iya, sempat. Ini saya pindah untuk pembelajaran. Untuk kelas 4 saya pindah di ruang perpustakaan. Untuk kelas 3 ini saya pindah di ruang guru. Khawatir gitu, Bu, ya, kalau ditempati, Bu? Iya. Saat ini pihak sekolah sedang melakukan perbaikan dengan anggaran milik sekolah yang nantinya akan diklaimkan ke Dinas Pendidikan setempat. Mengingat kondisi ruangan yang rusak di SD negeri saat ini cukup parah dalam kondisi darurat rawan roboh. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas siswa sekolah dapat kembali lancar dan normal. Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setiora Mawanto melaporkan.
Ya, saudara, ujian nasional tahun 2021 akan dihapus diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sementara itu untuk tahun 2020 tetap dilaksanakan dan perlu persiapan penyelenggaraannya. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim rencana menghapus ujian nasional dan ujian berstandar nasional USBN menjadi perhatian seluruh masyarakat. Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN pada 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Untuk itu tiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri dengan mengikuti kompetensi dasar yang sudah ada pada kurikulum Sisdiknas 2003. Kebijakan tersebut tidak sekaligus memaksa sekolah langsung mengubah sistem kelulusan. Dan yang belum bisa menerapkan dipersilakan menggunakan format lama hingga tahun 2021. Ujian nasional dihapus akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mulai tahun 2021. Proses perumusan kebijakan Mendikbud dilakukan agar kualitas kebijakan ini setara dengan kualitas internasional dan mengandung kearifan lokal. Asesmen kompetensi sebagai pengganti ujian nasional dinilai lebih baik. Sementara ini pihak dari sekolah dan kementerian kebanyakan condong menginginkan ujian nasional tetap dilaksanakan. Salah satu dalihnya adalah perkara motivasi belajar siswa. Namun selama ujian nasional terus dijalankan, sistem pelaksanaannya dinilai tidak lebih baik dan tidak memberikan dampak positif. Justru cenderung nilainya selama ini dikatrol setiap daerah dengan tingkat katrolan yang berbeda-beda yang justru menjerumuskan peserta didik. Belum lagi ujian nasional saat ini dianggap terlalu padat materi sehingga murid hanya fokus menghafal sehingga banyak membuat murid stres. Saudara, rencana penghapusan ujian nasional pada tahun 2021 yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan bagaimana dengan kesiapan para siswa dan juga kesiapan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur? Hari ini telah hadir di studio Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pak Karyanto. Selamat sore, Pak Karyanto. Selamat sore, Mbak Dina. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa, ya. Pak. Kita kan sudah mendengar rencana ya. Ada penghapusan ujian nasional pada tahun 2021 nanti yang akan diganti dengan asesmen kompetensi. Ya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Yang pertama, yang namanya kebijakan nasional, ini kan ujian nasional kan kebijakan nasional ya. Karena kebijakan nasional tentu ada evaluasi atau apapun lah sejenisnya itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Nah, tentu saja sebagai bagian dari penyelenggara sistem pendidikan nasional, tahap yang paling memungkinkan untuk kita pahami adalah bahwa tentu nanti ada kebijakan nasional, ada tahapan-tahapan yang harus kita terima. Bagaimana nanti juknisnya, petunjuk operasional dan sebagainya, nah hari ini kan masih belum ya. Pokok-pokok pikiran besarnya memang sudah ada, tetapi secara teknis nanti akan perlu ada rapat kerja nasional yang sifatnya bagaimana petunjuk teknisnya, operasional dan sebagainya. Ini yang perlu kita pahami. Tapi yang jelas bahwa kebijakan nasional itu sesuatu yang lazim dan mungkin menurut pemerintah perlu dievaluasi, dilakukan satu perubahan dan sebagainya. Itu saya kira dalam kebijakan publik sesuatu yang biasa dan barangkali menurut pemerintah ini memang perlu diganti dan sebagainya. Ya. Kira-kira begitu, ya. Jika nantinya UN ini akan dihapuskan, ya. Lalu indikator penilaian seperti apa yang nantinya akan diterapkan untuk para siswa-siswi ini, Pak? Penilaian siswa ini kan pertama, kalau kita melihat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, penilaian itu kan ada tiga unit, tiga tahapan. Yang pertama, penilaian oleh guru, penilaian oleh sekolah, pemerintahan oleh pemerintah. Itu yang menjadi pedoman selama ini ya. Nah, kalau melihat dari informasi media atau kebijakan Pak Menteri sekarang kan konsep asesmen. Asesmen kan kira-kira begitu. Nah, tentu saja pendidik yang selama ini melakukan satu kegiatan pelayanan pendidikan, konstruksinya memang melayani kemudian melakukan satu asesmen terhadap potensi talenta anak-anak sih. Asesmen itu pada prinsipnya kan memberikan mencari informasi yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya tentang potensi anak, kelemahan, berikut ke apa namanya, tidak saja kelemahan tapi kesulitannya atau mungkin kecenderungannya dan sebagainya. Secara sistematik maka
Tentu nanti ada petunjuk teknisnya atau petunjuk operasionalnya apa yang harus dilakukan. Kembali lagi kepada nanti bagaimana sekolah untuk memastikan sekolah itu dalam pelayanannya tepat kepada siswa, untuk pelayanan pendidikan termasuk pembelajarannya. Saya kira selama ini memang juga seperti itu, tetapi mungkin menurut media yang hari ini memang menjadi isu di masyarakat, ya saya kira ini perlu direspon bahwa sekolah pada dasarnya memang sudah memberikan satu konsep yang disebut dengan bagaimana potensi, talenta, anak-anak itu terus dikembangkan. Sebagaimana struktur kurikulum yang selama ini menjadi guidance teman-teman di lapangan, di satuan pendidikan. Artinya ini juga ada inovasi baru ya Pak, tidak hanya asesmen kompetensi, juga ada survei karakter yang nantinya diharapkan anak muda Indonesia ini bisa bertaraf internasional. Ya, saya kira memang konsep pendidikan yang sesungguhnya selama ini juga dijadikan referensi, tentu kan bagaimana potensi setiap anak itu diberikan ruang. Katakanlah saya seseorang siwulan misalnya punya potensi tentang sastranya bagus. Nah, setelah melalui asesmen, setelah melalui pendekatan penilaian evaluasi dan lain sebagainya, dari seluruh aspek yang secara holistik dilakukan, ternyata potensinya anak ini cenderung di bidang bahasa misalnya. Nah, tentu ini yang akan ditreatment. Ya. Nah, konsep-konsep itu saya kira sesungguhnya pendekat yang selama ini teman-teman kita kan mengenal yang namanya guru bimbingan karir ya. Saya kira di setiap sekolah kita siapkan tenaga-tenaga pendidik yang khusus berlatar belakang bimbingan karir yang tujuannya ingin memotret anak-anak itu kira-kira gitu. Nah, termasuk teman-teman guru di lapangan di satuan pendidikan itu juga tidak kalah apa ya melayaninya. Mereka biasanya tidak hanya sekedar kata mendidik itu kan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap potensi, terhadap talenta, terhadap ide, gagasan, bagaimana membuat anak itu percaya diri. Nah, itu saya kira konsep yang selama ini memang dikembangkan, cuman mungkin lebih tepatnya pola sekarang itu akan dipertajam pada posisi yang seperti itu. Sehingga karakter anak yang menjadi identitas diri, menjadi kebanggaan diri, menjadi talenta diri akan terus dijadikan satu pintu masuk untuk memberikan satu ruang bagi lebih kuatnya anak-anak untuk bergerak. Kira-kira begitu. Artinya pengembangan karakter ini juga luar biasa sekali ya Pak. Nah, ya. Untuk kesiapan dari sekolah-sekolah ini untuk menyambut kebijakan nasional dan juga sistem baru ini seperti apa sih Pak? Terutama di Jawa Timur. Ya, pertama nanti yang sebagaimana saya sampaikan di depan, tentu nanti evaluasi ya, tentu nanti kita akan diundang oleh kementerian dan sebagainya untuk menerima penjelasan teknis, penjelasan bagaimana mekanismenya, bagaimana mengukur anak, bagaimana menguatkan teman-teman guru di lapangan nanti untuk menjadi acuan di lapangan agar di satuan pendidikan nanti kesamaan pandangan mindset itu menjadi sesuatu yang bukan hanya baru tapi diperbarui ya. Maka cara pandang ini penting agar teman-teman guru ketika nanti pada saatnya kebijakan itu berjalan sudah siap secara masif, sudah siap secara infrastruktur sehingga tidak mengalami kesulitan di sekolahnya masing-masing. Saya kira itu menjadi poin penting ya kira-kira. Walaupun sesungguhnya teman-teman di satuan pendidikan di sekolah pada dasarnya juga melaksanakan hal serupa. Saya kira struktur kurikulum kita antara akademik dan non-akademik itu kan menggambarkan bagaimana karakter anak itu bisa digembleng, bisa dijadikan satu layanan yang selama ini dilakukan. Nah, akan tetapi melihat dari konsep yang baru nanti tentu kita akan lihat untuk mempertajamnya bagaimana. Kira-kira begitu. Artinya tidak hanya sekolah tapi peran guru ini juga sangatlah penting. Tentu saja. Nah, untuk tentu standarisasi saja. Dan penilaian dari masing-masing sekolah dan juga guru nih nantinya seperti apa Pak? Nampaknya ya, kami kan ingin melihat dari perspektif kami ya kira-kira begitu ya. Peran sekolah dan manajemen sekolah ini perlu ya. Kalau melihat dari akan mengembalikan kepada sekolah, memberikan kepercayaan kepada sekolah. Tetapi tentu saja bagaimana sekolah itu menjadi kuat, bagaimana ke Bapak Ibu kepala sekolah nanti punya satu guidance khusus ya, yang sifatnya sama pandangannya dengan teman-teman guru di satuan pendidikan. Pada sisi lain teman-teman guru mendapatkan ilmu pengetahuan baru di dalam mengukur
untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana asesmen itu nanti dilakukan di setiap satuan pendidikan. Tentu ini akan sesuatu perlu disosialkan lebih dahulu. Nah, dari sinilah nanti kita lihat bagaimana kebijakan itu nanti akan kita terima, kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat pendidikan, dan pada titik tentu setelah diukur tentu kita siap untuk melakukan langkah. Kira-kira begitu persiapannya. Artinya persiapan ini memang sedang dijalin dan juga diadakan evaluasi nantinya. Nah, untuk para siswa sendiri Pak, kalau Pak Karyatudi melihat apakah sudah siap menyambut hal tersebut dan apakah memang perlu diadakan sosialisasi terhadap orang tua? Saya kira hubungan antara orang tua, sekolah, pendidik itu sesuatu yang memang selama ini melekat. Iya, betul. Ya. Tidak mungkin kalau kita ingin mengembangkan potensi anak tidak ada komunikasi antara orang tua, sekolah, tidak mungkin. Saya kira kedua faktor penentu tentang masa depan anak itu harus dilakukan satu komunikasi yang baik. Ya. Oleh karena itu basis data yang tadi menjadi asesmen itu kan basis data yang paling penting. Bagaimana profil, bagaimana psikologi anak, bagaimana potensinya, kelemahannya, kekurangannya, tingkat kesulitannya dan sebagainya, sehingga pada titik tertentu menghasilkan pelayanan yang pas, yang tepat untuk si A misalnya begitu. Itu. Nah, tentu komunikasi orang tua dengan anak tentu menjadi basis utama, utama. Baik, tapi Pak, pro kontra ini kan masih terjadi di masyarakat. Ya. Ada yang mengatakan jika UN ini dihapuskan nantinya motivasi belajar bisa berkurang. Tapi ada juga yang menganggap nantinya mereka ini akan lebih jauh mengerti daripada menghafal begitu. Ya. Saya kira isu tentang itu sudah lama kita dengar ya. Tetapi sekali lagi Mbak Nadia ya, kebijakan nasional itu tentu ada teorinya, tentu ada evaluasinya. Ya, kami sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, ya tentu saja karena ini sistem pendidikan nasional, kebijakan nasional seperti apa, kemudian tahapannya seperti apa, tentu akan kita lakukan di bawah. Tugas kami adalah bagaimana melaksanakan kebijakan itu sebaik-baiknya di lapangan, mengurangi resistensi yang ada di lapangan dengan baik, sehingga mensosialisasikan itu dengan sebaik-baiknya di masyarakat agar mengurangi pro kontra itu. Saya kira ini sesuatu yang biasa, tinggal bagaimana mensosialisasikan sedemikian rupa. Yang paling penting adalah bagaimana hubungan antara orang tua sekolah itu. Bayangkan kalau misalnya Mbak Nadia punya putra, putri, kemudian kita jadikan satu komunikasi yang baik sehingga potensi anak itu terwadai dengan baik, tersalurkan dengan baik, saya kira hubungan orang tua dengan anak akan menjadi manis, akan menjadi indah ya, karena asesmen tadi ya, karena ada potensi atau tersalurkan ruang yang bisa memberikan aktualisasi dari potensi anak-anak itu, kira-kira begitu. Artinya kita semua berharap ya dengan adanya pengalihan baru ini akan jauh lebih baik ya Pak. Nah, tadi kita sempat sudah membahas mengenai asesmen kompetensi dan juga survei karakter. Ya. Tapi juga ada tes mengenai literasi dan numerasi. Ya. Nah, bagaimana ini melihat ya, tersebut? Isu, bukan isu ya, tentang kemampuan anak untuk menyampaikan ide gagasan, menyampaikan pikiran-pikiran dengan baik, dengan nalar yang baik, itu memang menjadi goal dan harapan kita semuanya. Kita ingin anak-anak kita semuanya memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan pikiran, gagasan, melihat fenomena itu di luar apapun, sehingga berubah menjadi pengetahuan bagi anak-anak. Itu saya kira goal yang kita harapkan. Nah, maka memperkaya literasi, baik literasi yang sifatnya digital, pagi hari-hari gini kita digital itu penting. Maka gesekan atau sesuatu yang menjadi kepentingan kita bersama terhadap anak-anak itu kan menjadi menarik kalau kita bisa memberikan bekal yang cukup sehingga anak-anak nanti kemampuan literasinya bagus, menyampaikan ide gagasan dan sebagainya. Saya kira karakter itu yang akan kita tuju bersama-sama. Karakter yang membuat anak menjadi confident, percaya diri, lalu bisa menyampaikan ide gagasan dengan baik, dengan narasi yang bagus, logikanya berjalan dengan baik, tentu kan ini goal yang kita harapkan. Saya kira sama-sama, saya kira mimpi kita semuanya dan harapan kita semuanya. Pak, untuk tenaga pendidik nih Pak, guru di daerah sendiri apakah sudah merata? Artinya nantinya tantangan akan semakin besar Pak dengan adanya sistem yang baru ini. Ya, ini menarik dan ini tantangan, challenge bagi dunia pendidikan. Khususnya saya kira
ini mohon maaf, ini pendapat, tetapi tentu bukan berarti nanti kita anu ya kami. Misalnya begini ya, kalau di dalam mobilitas sekolah, pelayanan sekolah, tentu efektif efisiennya itu kan bagaimana kalau teman-teman pendidik itu punya kapasitas pengetahuan yang mumpuni, yang cukup. Ya, bagaimana itu menjadi role model, bagaimana menjadi contoh, bagaimana menjadi sesuatu yang menjadi bagi anak-anak kita itu menarik ya. Maka entertain guru, kemampuan guru, kapasitas guru menjadi tetap menjadi ujung tombak dalam hal ini. Karena tentu bayangkan kalau sekarang melayani satu kelas ada 36 siswa, tentu memiliki karakter sendiri-sendiri, mulai potensi sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya. Ya, menarik sekali. Maka kapasitas guru, kemampuan guru itu menjadi tantangan sendiri. Maka tentu manajemen pendidikan tentu akan bagaimana membekali guru dengan baik agar ini nanti menjadi target kita bersama. Artinya dengan tantangan ini bisa menjadikan kita semakin bersemangat semuanya, Pak, entah itu siswa, guru, pemerintah ya, Pak ya. Iya. Lalu bagaimana, Pak, untuk meminimalisir adanya kecurangan atau mungkin ada faktor gangguan teknis lainnya yang terjadi? Misalnya seperti apa kalau misalnya? Seperti yang kita tahu, memang ujian nasional ini tidak terlepas dari ada yang beli soal jawaban. Nah, ya. Itu apakah dengan sistem baru ini nanti bisa berkurang, ya, Pak? Seperti ya itu? Tentu kami belum tahu ya, asesmennya seperti apa kan kita belum tahu ya. Ini masih kira tahun 2021. Artinya dengan gambaran besar ini. 2021 Pak, tentang polanya seperti apa belum punya gambaran kita ya. Tetapi kalau untuk yang tahun 2020 dengan ujian nasional, apakah nanti berbasis komputer sebagainya? Nah, isu tentang ada sekelompok guru ya katakanlah yang tidak, yang mungkin sampai mencuri soal dan sebagainya, atau mungkin, nah, saya kira pertama dari segi siswa membangun kepercayaan diri, karakter itu menjadi penting. Tadi kan saya sebut karakter ini kan menjadi isu nasional yang terus menjadi PR kita bersama-sama. Nah, kalau anak yang punya kepercayaan diri yang tinggi, dia sebagai seorang pembelajar, maka tentu akan menghindari hal seperti itu. Pada sisi lain, kalau sekolah itu mulai kepercayaan diri untuk memberikan pelayanan yang maksimal, kemudian yakin, meyakini bahwa kami akan memberikan kepada anak-anak sesuai dengan potensi dan bakatnya, maka tentu sekolah tidak akan melakukan kecurangan itu. Karena sekolah itu tidak cukup siap memberikan pelayanan yang baik, maka rasa kepercayaan diri lembaga sendiri menjadi berkurang. Maka ya tentu tuntutan nilai, tuntutan apa itu menjadi pergeseran fungsi dari ketidakjujuran itu, saya kira ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ada beberapa guru nih, Pak, yang mengkatrol nilai agar diapkan supaya siswanya ini bisa lulus dengan nilai yang standarisasi dan mencapai hal tersebut dan bisa masuk universitas favorit begitu. Ada yang berbicara seperti itu. Yes. Bagaimana Bapak menanggapi? Saya mendengar isu itu ya, tetapi sesuatu yang sifatnya alami tentang nilai, tentang dari kualitatif menjadi kualitatif yang mencerminkan kemampuan capaian anak-anak itu kan tidak bisa dibohongin sesungguhnya. Ya. Kalau dia di asesmen lagi, kemudian dibites lagi, kan mestinya tidak bisa dibohongin anak itu ya. Nah, kalau dia sampai mengatrol, kemudian mengafkan nilai, tentu ini kan sifat tidak baik. Bagi seorang pendidik tentu tidak sehat ya. Tidak memberikan guidance yang bagus. Kalaupun toh sampai ada, tentu ini sesuatu yang tidak sehat dan tidak mendidik bagi anak-anak kita ke depan ya. Dan apalagi misalnya terjadi dalam dunia pendidikan. Saya kira ini perlu kita kita kalau kita bahasa kasarnya kita perangi atau gimana. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi kalau kita percaya, yakin bahwa potensi anak, kecerdasan anak, baik kecerdasan apakah di bidang sosial, apakah di bidang olahraga, apakah di bidang saintis misalnya itu tidak bisa dibohongin karena dia akan terbukti dengan sendirinya pada titik tertentu. Nah, kalau untuk kemudian saat ini kan perilaku yang tidak cukup sehat dan ini saya kira ini perlu kita sikapi bersama-sama supaya jangan sampai adalah dalam dunia pendidikan seperti itu. Baik, terakhir Pak, harapan kedepannya terhadap sistem baru ini dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para siswa, orang tua dan juga tenaga pendidik yang saat ini sedang menonton Jawa Timur hari ini, Pak? Ya, pertama tentu kita tunggu kebijakan nasional dalam hal merdeka belajar itu,
kebijakan nasional tentang ujian nasional dengan pola baru kita tunggu dengan sebaik-baiknya. Ya saat ini mari kita layani anak-anak itu dengan maksimal. Kita berikan mereka itu ruang yang cukup untuk aktualisasi dengan sebaik-baiknya sehingga potensi anak-anak tetap diberikan ruang yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kita tingkatkan, kita akui. Kemudian anak-anak akan merasa bangga, dengan bangga itu anak-anak tentu akan tumbuh kepercayaan dirinya. Saya kira tugas kita bersama-sama dengan teman-teman kami di lapangan, di satuan pendidikan, mari tetap kita fokus, kita sungguh-sungguh di sekolah melayani dengan baik, membuat anak happy, nyaman untuk menemukan dirinya dengan segala macam aktivitas dan skedul yang dilayakkan. Saya kira itu saat ini kita. Baik, terima kasih. Dr. Ya. Sukaryanto, MSI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Wilayah Dinas, ya. Kota ya. Surabaya, sudah memberikan informasi kepada kami. Semoga pro kontra ini terjawabkan ya Pak. Dan Amin. Berharap para siswa ini juga bisa menerima ini dengan baik dan artinya motivasi tugas belajar kami dengan teman-teman di lapangan untuk memberikan edukasi yang semaksimal mungkin kepada mereka semuanya, saya kira. Baik, terima kasih Pak Karyo. Terima kasih. Sekali lagi. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Walah, zaman edan. Dan ora edan, ora keduman. Tontonan, permainan anak-anak cenderung membentuk karakter mereka menjadi malas, pemarah, dan tidak tahu sopan santun. Aduh, kamu itu masa gak lihat sih ada orang di sini? Vi, udah siang loh Vi. Mandi Vi. Bejo bejane wong lali, isih bejo wong sing eling lan waspada. Bertoleransi tidak seharusnya sulit. Bhinneka membuat negeri ini serasa komplit. Karenanya, lihat kami, janganlah dari warna kulit. Di sini suku dan ras sangat beragam. Satu sama lain jelas tidak seragam. Yang toleran hanya mereka yang berhati logam. Mereka dengan Pancasila yang digenggam. Kami, Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Timur hari ini. Ya, saudara, kita lanjutkan informasi berikutnya mengenai ratusan mahasiswa dan pelajar se-Jawa Timur memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di lantai 7 kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya kemarin. Peringatan Hari Anti Korupsi telah digaungkan oleh Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2006 atau 13 tahun yang lalu dan tidak hanya seremonial saja. Beberapa aksi nyata pencegahan korupsi telah dilakukan pemerintah provinsi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepala Korwil 6 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwanda menyampaikan, selama ini pemerintah Provinsi Jawa Timur telah bekerjasama dengan KPK dalam memberantas korupsi. Beberapa strategi yang dilakukan selama ini diantaranya pencegahan korupsi dengan menyelamatkan kerugian negara di area rawan terjadinya korupsi, yakni aktivitas izin tata niaga, pengelolaan tata keuangan, dan reformasi birokrasi. Selain itu ada materi pendidikan anti korupsi di pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menanamkan jiwa jujur pada anak didik. Juga adanya penandatanganan fakta integritas di setiap organisasi perangkat daerah OPD yang ada di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi kerja bersama KPK dan OPD mewujudkan wilayah bebas korupsi.
Kemarin tanggal 10 Jawa Timur mendapatkan zona integritas wilayah bebas korupsi pertama kali dan terbanyak dari seluruh provinsi. Pertama kali dan terbanyak. Jadi Jawa Timur dapat 6, kemudian DKI dapat 5, yang lain tuh 1, 2 dan tidak banyak gitu. Hari ini sudah diperkenalkan mulai bagaimana cara kita melakukan pendekatan ya ke depan supaya adik-adik ini semua tidak melakukan apa yang sudah terjadi saat ini ya. Ada pemimpin yang korupsi, ada juga pemimpin yang baik. Nah, kita harapkan jadilah pemimpin yang baik. Jadi di situ itu adalah edukasi untuk ke depannya ya. Kenapa kami mengundang adik-adik, mengajak adik-adik memberikan peringatan kepada para pimpinan di Jawa Timur ini agar kedepannya inilah saatnya ya, saat inilah adik-adik itu sudah mengenal sejak dini bagaimana pencegahan terhadap korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di kantor Gubernur Jawa Timur Gedung Hayam Wuruk ini juga diisi dengan deklarasi anti korupsi bersama mahasiswa dan pelajar. Juga pesan moral dari siswa-siswi Taman Kanak-Kanak menyatakan jika korupsi merugikan banyak pihak. Saudara, kita beralih ke Trenggalek, di mana 5 pelaku pengedar narkotika jenis double L yang beroperasi di wilayah Trenggalek berhasil dibekuk unit reskrim Polsek Watulimo dan Satreskoba Polsek Trenggalek. Kelima tersangka diamankan polisi di 2 tempat yang berbeda. 2 pelaku yang merupakan pengedar antar kota berhasil diamankan oleh unit Polsek Watulimo. Mereka adalah Reksi Putra Pradawan dan Febriandi Eko Sutrisno. Keduanya warga Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Dari kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan 6.743 pil koplo jenis double L yang sudah dibungkus klip plastik dan siap diedarkan. Kedua pelaku ditangkap polisi saat bertransaksi, sedangkan 3 lainnya diamankan oleh Satreskoba Polres Trenggalek. Mereka bernama Purwa Arisa Smita, warga Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Trenggalek, Oni Surya Lukmana, warga Desa Jombok, Kecamatan Pule, Trenggalek, Aring Rega Permadi, warga Kelurahan Surondakan, Trenggalek. Untuk menciptakan kondisi kondusif jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Trenggalek terus melakukan cipta kondisi, salah satunya yaitu memberantas peredaran narkotika. Saat ini polisi berhasil mengamankan barang bukti 7.000 butir. Polisi akan terus mengembangkan kasus peredaran pil koplo untuk mengetahui pemasok utama. Kerjasama antara Satres Narkoba Trenggalek dan Polsek Watulimo. 5 kasus ini dengan bisa dilihat total tersangkanya ada di belakang, ada 6 dan ini saling berkaitan. Total obat berbahaya bahan keras yang disita ini mencapai 7.000 butir. Kini pelaku mendekam di rumah tahanan Polres Trenggalek untuk proses lebih lanjut dan bakal dijerat dengan pasal 197 JO, pasal 106 SUB, pasal 196, pasal 98 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saudara, masih banyak informasi yang kami sajikan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la Muhammad Rasulullah.
Hayya 'alas shalah. التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bencana dan bencana kembali terjadi. Kali ini bencana terjadi di Desa Bandaran, Kecamatan Pulu, Kabupaten Ponorogo. Meski sebelumnya sudah ada tanda-tanda akan terjadinya longsor, namun korban jiwa tak dapat terelakkan. Bantuan logistik sangat dibutuhkan dan terus mengalir datang dari berbagai elemen masyarakat untuk menolong korban bencana. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kita lanjutkan informasi berikutnya. Polrestabes Surabaya mengagalkan peredaran gelap jutaan obat terlarang jenis Double L dan Dextro yang ditemukan di sebuah kantor ekspedisi di Jalan Semut Kali, Surabaya. Satreskoba Polrestabes Surabaya meringkus 6 orang yang terlibat dalam pengiriman jutaan butir pil double L atau pil koplo yang beberapa hari lalu disita oleh petugas di sebuah kantor ekspedisi di wilayah Semut, Pabean, Cantian, Surabaya. 6 tersangka itu masing-masing bernama Robi, 41 tahun, Suyono, 50 tahun, Erik, 42 tahun, Agus, 34 tahun, Suherman, 43 tahun, serta Hoirul, 47 tahun. Dalam menjalankan bisnis, haramnya para sindikat ini memiliki peran masing-masing, seperti pemesan barang, pencatat di kantor ekspedisi, dan pengedar dari pil. Bahkan salah satu yang ditangkap merupakan seorang bandar yang juga residivis kasus narkoba pada tahun 2009. Komplotan ini setidaknya sudah beraksi selama 1 tahun untuk mengedarkan pil double L di wilayah Jawa Timur termasuk di kota Surabaya. Kombespol Sandi Nugroho, Kapolrestabes Surabaya mengatakan, sasaran mereka adalah pelajar hingga mahasiswa
dan diduga seluruh obat terlarang yang berjumlah jutaan pil ini akan diedarkan untuk merayakan malam pergantian tahun baru di sejumlah kota besar seperti di Surabaya. Dalam menjalankan bisnis haramnya, para pelaku bisa mendistribusikan ribuan butir pil dalam waktu seminggu. Bahwa kasus ini dikemas seolah-olah seperti obat resmi dengan label vitamin B1. Seolah-olah bahwa ini mempunyai izin edar dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun ternyata setelah dicek dan dibawa ke lab, ini adalah pil double L atau pil koplo istilahnya di Jawa Timuran, yang biasa dipakai untuk obat orang gila atau anjing gila. Satreskoba Polrestabes Surabaya akan terus melakukan pengembangan kasus karena disinyalir masih banyak jaringan lainnya selain 6 pelaku yang ditangkap di Surabaya dan Mojokerto. Bahkan ada satu pelaku berinisial WA yang kini masih menjadi DPO atau buron. Jutaan pil koplo tersebut dikemas dalam 34 koli dengan rincian 19 koli berisi pil double L dan sisanya merupakan obat keras jenis dextro. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Kita beralih ke Trenggalek, saudara, di mana seorang TKI asal Trenggalek menjadi korban pembunuhan di Sarawak, Malaysia. Pemulangan jenazah korban disambut tangis duka. Dengan menggunakan ambulans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, jenazah Ilyas tiba di rumah duka Desa Tarakan, Kabupaten Trenggalek. Tangis haru para pelayat dan keluarga langsung pecah saat jenazah dibawa ke masjid setempat untuk disalatkan. Bahkan tidak kuat menahan duka, kakak korban jatuh pingsan dan harus dievakuasi oleh pihak keluarga. Menurut Jalil, ipar korban, selama ini korban rutin berkomunikasi dengan keluarga di Trenggalek. Bahkan sehari sebelum kematian masih berkomunikasi melalui sambungan telepon. Sebelumnya Ilyas Setiawan ditemukan tewas di perkebunan kelapa sawit di Serian, Sarawak, Malaysia dengan luka sayatan pada leher. Informasi diterima keluarga seperti apa? Informasinya ya diberitahu kalau sudah tiada. Harapannya kepada kepolisian Malaysia, kami meminta keluarga, sekeluarga untuk mengurus tuntas kasus yang terhadap pelaku yang telah terbuat kepada adik saya. Dari penyelidikan kepolisian di Raja Malaysia, akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap Ilyas. Diketahui tersangka merupakan rekan kerja korban, yaitu H, warga asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Aksi pembunuhan diduga dipicu terkait persoalan giliran memasak di tenda pekerja kebun sawit. Kami hanya tahunya adalah pembunuhan. Dan untuk kriminal, ini ranahnya daripada kepolisian karena sudah ada istilahnya LO antara kepolisian sana dengan kepolisian sini. Jadi kami hanya dinas perindustrian dan kerjanya berhak untuk jenazah sampai dengan ke sini, Bapak. Pihak keluarga berharap kasus tersebut diusut tuntas oleh pihak kepolisian di Malaysia. Memperingati hari ulang tahun Kodam 5 Brawijaya dan Hari Juang Kartika, Korem 081 di Rotsaha Jaya Madiun menggelar bakti sosial di kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Pacitan. Bakti sosial kesehatan massal hari ulang tahun Kodam 5 Brawijaya dan Hari Juang Kartika 2019 berupa sunatan massal, pemeriksaan mata, pemeriksaan THT, pemeriksaan KB, pemeriksaan tekanan darah dan apotik ini diikuti lebih dari 1.500 warga dari 11 desa di Kecamatan Nawangan dan Bandar Pacitan. Selain bakti sosial kesehatan, juga diberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan mendapat respon dan antusias warga masyarakat, terutama yang berdomisili di sekitar kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya bakti sosial ini, terutama warga yang telah lanjut usia untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis. Dipilihnya kawasan Monumen Panglima Jenderal Sudirman Pakis Baru Nawangan Pacitan sebagai lokasi bakti sosial kesehatan Korem di Rotsaha Jaya Madiun dalam rangka hari ulang tahun Kodam 5 Brawijaya dan Hari Juang Kartika ini, selain untuk mengingat kembali perjuangan Jenderal Sudirman. Kegiatan dilaksanakan berupa bakti sosial, berupa pengobatan massal dan pembagian
sembako kepada masyarakat Nawangan, khususnya 5 desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Nawangan. Kenapa dipusatkan di Nawangan? Karena Nawangan ini punya sejarah, yaitu perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Disitulah sisi-sisi historis sejarahnya, semangat perjuangan, semangat kemandunggalan TNI dengan rakyat. Disitulah kenapa dipusatkan acara bakti sosial yang ada di Kodam 5 Brawijaya itu. Di lokasi ini pada saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Panglima Besar Jenderal Sudirman bergerilya dan sempat menginap dan memberikan komando perang gerilya selama 4 bulan di Desa Pakis Baru Nawangan. Dari Pacitan, Heru Wicaksono melaporkan. Saudara, guna menindaklanjuti temuan struktur bata di Desa Pendem Junrejo, Batu, tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan mulai mengekskavasi dengan menggali tanah milik warga yang diduga terpendam sebuah bangunan peninggalan zaman pra-Majapahit. Temuan situs bangunan peninggalan zaman kerajaan ini berada di Dusun Pendem, tepat di Jalan Makam Desa Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diduga peninggalan zaman pra-Majapahit mulai dilakukan ekskavasi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ekskavasi dimulai dari penyekatan lokasi situs dan penggalian tanah di sekitar temuan struktur bata. Menurut keterangan arkeolog, ada luasan kurang lebih 300 meter persegi yang akan digali dengan tujuan untuk membuktikan temuan warga yang diduga merupakan peninggalan zaman pra-Majapahit. Temuan struktur bata ini kuat dugaan peninggalan pra-Majapahit karena ukuran batanya berbeda dengan bangunan zaman kerajaan Majapahit. Sementara hipotesa pihak BPCB mengakui bahwa temuan tersebut ada sebuah yoni dan arca yang kemungkinan besar ada sisa bangunan candi yang terbuat dari bata. Ekskavasi dilakukan hasil kerjasama pemerintah Desa Pendem dan Dinas Pariwisata bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Ya, jadi ekskavasi penyelamatan yang kita lakukan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, ini kita lakukan menindaklanjuti permintaan dari pemerintah Desa Pendem untuk menindaklanjuti hasil penemuan struktur bata yang ditemukan pada tanggal 26 November 2019 yang lalu. Rencananya ekskavasi ini akan dilakukan selama 3 hari. Jika dalam ekskavasi ada banyak temuan, maka ekskavasi akan diperpanjang hingga selesai. Dari Kota Batu, Arif Masbukin melaporkan. Ya, saudara, dengan memanfaatkan drum bekas sebagai bahan baku utama, seorang warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, menyulap menjadi mebel seperti meja dan kursi. Dari usahanya tersebut, dirinya mampu mendapatkan keuntungan bersih hingga 30-40 juta rupiah per bulan. Terletak di antara tempat pembuangan sampah Desa Sidorejo, Kecamatan Buduran, terdapat bengkel kecil milik Febri Ardiansa, 25 tahun. Di bengkel kecil inilah dirinya bersama 7 karyawannya membuat berbagai pesanan mebeler yang berbahan baku utama drum bekas. Drum-drum bekas uli, tinta dan minyak goreng ini dipotong dan dilas sesuai dengan bentuk kursi maupun meja atau sesuai dengan pesanan. Setelah dibentuk, lantas drum-drum ini dipoles untuk selanjutnya dicat sesuai dengan selera pemesan. Untuk mempercantik meja maupun kursi, lantas diberi dudukan spon dan kaca agar enak dipakai duduk. Satu set terdiri dari 2 kursi panjang, 1 kursi kecil dan 1 meja. Febri mematok harga Rp900.000 hingga Rp2,6 juta. Bahkan sejak April tahun lalu, Febri kini sudah mampu menembus pasar Bali, bahkan hingga Malaysia dan Singapura. Pertama saya itu tertarik dari penampilan, ya kok beda daripada yang lain, ini kan sofa kan sekarang tuh harganya udah mahal ya. Terus kalau kursi drum ini, sofa ini, selain menarik, dia juga harganya itu cukup terjangkau buat saya. Bahan baku yang melimpah dan mudah didapat membuat usaha Febri terus berkembang. Drum-drum bekas didapat dari pasar Loak Surabaya maupun pabrik-pabrik yang banyak terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Drum kita dari pengepul, Mas. Bisa dari pabrik, pokoknya yang istilahnya itu drum yang nggak dipakai lagi, Mas. Seperti bekas oli, bekas tinta, kita ambil. Jadi nggak mesti baru, tapi drum bekas, Mas. Ini drum bekas gitu.
kita ambil, kita daur ulang, jajan kursi, wastafel, lemari, bahkan tempat tidur. Pemuda 25 tahun yang keluar dari PT PAL untuk selanjutnya menekuni usaha mebeler daur ulang ini berharap agar usahanya terus berkembang dan bisa dijadikan panutan untuk peduli terhadap lingkungan dengan mendaur ulang sampah untuk dijadikan barang yang berguna. Dari Sidoarjo, Kristiono melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi menutup seluruh rangkaian Jawa Timur hari ini dan seluruh berita tadi dapat Anda akses melalui aplikasi Klik TVRI. Saya di